Dia akan memimpin post match kali ini, di mana tadi kita baru saja menyelesaikan match kedua atau pertandingan antara Papua Barat melawan dengan Maluku Utara, dan pertandingan terakhir dengan skor 1-2 di mana Maluku Utara sebagai pemenang. Dan saat ini juga di sebelah saya ada pelatihnya ya, sama dengan Coach Rahman dapat terkait, dan sebelah saya adalah sang kapten Kadar. Coach, mungkin untuk pertandingan babak kedua kembali mencetak gol, tapi nampaknya dapat perlawanan lebih bagus di babak kedua begitu. Dihidup seperti ini. Ya, seperti kita lihat bersama bahwa di babak kedua instruksi saya tidak jalan. Kemudian anak-anak juga tidak saya maklumi karena ini partai perdana bagi mereka. Kemudian mereka juga masih mencari suasana di lapangan seperti apa, karena ketemu lapangan seperti ini anak-anak juga kewalahan. Tapi ya, dari tim lawan juga bermain cukup bagus babak kedua, kami kesulitan dan tidak bisa menjalankan apa yang kita inginkan di babak kedua. Dan kita tertekan habis babak kedua itu menjadi informasi dari saya dan asisten saya. Tadi disebutkan lapangannya gak biasa, lapangan memang kondisi lapangan seperti apa? Iya, keras dan tidak rata. Ya, kita terbiasa di sana latihan memang ketemu lapangan yang kita sudah tadinya kita tidak berpikir bahwa nanti kesini, sehingga kita latihan di lapangan yang memang betul-betul kita cari yang lembut, sehingga kita mengalami kesulitan tadi. Itu juga saya maklumi ya, bahwa anak-anak saya sih, karena memang partai perdana, kemudian mereka juga belum teradaptasi dengan lapangan. Coach, dari yang saya lihat di babak pertama ini pemainnya kurang lebih dari 11 pemain yang turun, mayoritas di tengah. Banyak yang berbuat gitu lah, pemain penangnya 5 orang gitu kan, penyerangnya hanya satu. Enggak, di babak pertama itu kita normal, cuma di babak kedua ini instruksinya lain, di lapangannya terjadi di lain situasional di lapangan dia berbeda, sehingga apa yang saya instruksi tadi ternyata nggak jalan, mengalami kesulitan di pertengahan babak kedua sampai terakhir. Coach, sekarang poinnya sama dengan tuan rumah, sama-sama punya 3 poin. Itu artinya Papua Barat sudah tidak ada peluang, tapi partai hidup matinya adalah nanti hari Senin. Bagaimana dua tim yang sama-sama punya poin sama ini mencari peluang untuk kira-kira apa yang dipersiapkan bagi partai berikutnya atau partai terakhir? Iya, pertama kita relax menghadapi partai berikut nanti istilahnya final ya. Pertama kita relax saja, kita tidak pernah berbat. Kita sudah tahu kondisi lapangan seperti apa, itu evaluasi dari saya. Kemudian saya perbaiki secara keseluruhan, baik yang main 11 maupun di dalam, supaya kita bisa mengatasi. Selama kita bisa mengatasi, yang penting adalah kita lihat situasi-situasi di lapangan tadi yang memang kita
kurang menerima, tapi ya itulah sepak bola yang mudah-mudahan terjadi hal yang seperti ini. Jadi sehingga nanti bahan evaluasi buat saya untuk semua pemain yang sebelah dalam kemudian yang di luar, supaya ketika masuk bisa menyesuaikan. Tadi kita lihat sendiri kesulitan memang lapangan. Memang saya tahu kualitas anak-anak saya, sehingga saya, ketika saya menyaksikan pertandingan tadi, saya merasa bahwa anak-anak kesulitan, terutama di lapangan. Ya, mungkin ada tambahan sedikit dari pola permainan yang tadi mendasar daripada babak pertama. Kemudian mungkin saja kemarin sudah lihat permainan daripada tuan rumah. Apa coach sendiri mempunyai suatu keyakinan yang kepada para pemain bahwa akan mampu memenangkan tuan rumah? Iya, dari evaluasi tadi, kemudian saya menganalisa pertandingan kemarin, jadi jawaban dari saya akan memperbaiki, terutama di kualitas. Kita tahu tim tuan rumah dengan kondisi lapangan seperti ini, mereka bisa mengatasi Papua dengan bermain passing-passing pendek. Ya, mungkin saya evaluasi dari saya buat anak-anak sudah saya siapkan untuk Senin nanti, karena saya mengevaluasi tadi, kemudian saya menganalisa tim tuan rumah. Sudah ada jawaban buat anak-anak untuk saya mengantisipasi. Kira-kira keyakinan coach bisa memenangkan berapa? Ya, saya berusaha begitu, karena kita selalu optimis karena di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kita tahu ya, tuan rumah lebih, faktornya lebih besar karena didukung dengan supporter. Kemudian ya, kita lihat situasi-situasi kemarin kayak kemarin sama Papua ya, seperti itu. Tapi kita optimis, tetap optimis. Kita yang kedua tadi setelah partai antara Papua Barat melawan Maluku Utara dimenangkan oleh Maluku Utara dengan skor 1-2. Sekarang ini bersama saya sudah ada head coach dari Papua Barat, Coach Wintus Iduara Muri. Kemudian di kiri saya ada salah satu penyerang dari Papua Barat, Arlon Busseren. Coach, partai tadi nampaknya babak kedua itu menjadi babak yang sangat menghibur begitu bagi kami yang menonton. Luar biasa sekali daya juang Papua Barat di babak kedua. Mungkin apa yang kita lakukan dari pertandingan tadi? Dari babak ini, jadi saya juga tidak merasa bahwa permainan anak-anak itu kesalahan kita sendiri ya, kesalahan kita. Speed, endurance, kecepatan daya tahan kita kalah kan. Jelas kita kalah. Tapi kita perhitungan di babak kedua nanti pasti dia kalah. Ya, 10 menit terakhir di babak pertama kan dia mulai kan kita sudah bisa menang. Dan itu kesalahan kita ketiga 15 menit pertama. Saya sudah kasih tahu sama lebih fokus di 15 menit pertama, di atas 15 menit pertama dan 15 menit terakhir. Kita lihat kalau lawan turun di 15 menit yang terakhir, kita gitu, babak kedua tidak mungkin dia main. Jadi strategi seperti ini ternyata betul, tapi kita kecolongan di babak pertama. Babak kedua, saya sudah bilang babak kedua pasti dia tidak akan bisa balas. Kalau saya lihat permainannya, babak kedua dia tidak mungkin akan balas. Kita yang bisa harus kita. Nah, kecolongannya itu di situ ketika babak pertama ketinggalan 2-0 karena langsung. Jadi saya pikir bagus melihat ke Maluku Utara ini juga bagus. Cuma dia kalah di strategi ya. Tim bagus tapi cuma kalah strategi. Akhirnya itu kita pressure di babak kedua. Kalau babak kedua ada 45 menit yang sisa ya, iya 45 menit sisa, kita pressure terus pasti bisa lebih dari 3-2 gol atau bisa 3, kita bisa leading lagi kan, balikin apa, skor, tapi ya tidak terlambat. Coach, tadi saya lihat banyak banget peluang di babak kedua, bahkan tadi salah satu yang mungkin bikin orang mungkin penonton terhibur itu ada satu momen di mana bola hanya tinggal beberapa senti dari depan garis gawang gitu. Memang betul kita harus lebih tenang. Sebenarnya kalau kita lebih tenang kemana-mana. Kan sebagai gelandang menyerang, kalau ada yang berusaha bilang kita harus belakang harus kembang. Jadi kami sudah bekerja keras, kekuat tenaga kami, tapi hasil tidak memihak kepada kami, memihak kepada Papua Barat, memihak kepada Maluku Utara.